teman-teman. Nah, selamat siang. Untuk memperingati HUT RI yang ke-76, aku mau memasak martabak Merdeka. Aku memilih martabak karena rasanya yang enak dan juga sangat digemari di Indonesia. Serta karena martabak adalah salah satu makanan khas di Indonesia. Bahan-bahannya adalah tepung terigu, gula pasir, mentega, vanilla instan, telur, dan untuk toppingnya ada gula merah dan jeli rasa stroberi. Cara membuatnya adalah pertama, masukkan tepung terigu 100 gram. Dan juga diinsert secukupnya. Masukkan. Kemudian masukkan gula pasir secukupnya. Gula pasir. Mentega. Pasir. Dan mentega. Mentega. Aduk bersama air secukupnya. Waktunya kita memasak ya. Pakai api sedang ya teman-teman. Kalau sudah setengah matang, taburi dengan gula pasir. Kita olesi menteganya sampai rata ya teman-teman. Sekarang kita baru masukkan gula pasirnya. Gula halusnya ya. Martabak Merdeka. Dirgahayu negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.